Ya, jadi pada kesempatan ini kami Polres Gunung Kidul ingin melakukan rilis terkait dengan ungkap perkara tindak pidana pengeroyokan ataupun penganiayaan ya, yang dilakukan di TKP Pelayan wilayah Gunung Kidul. Adapun kronologis kejadiannya sendiri yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 di mana pada saat itu korban dengan inisial AK ya, laki-laki 16 tahun yang bersangkutan bersama dengan temannya pulang menonton pertandingan voli di daerah Pelayan. Yang kemudian pada saat perjalanan pulang yang bersangkutan didahului oleh sepeda motor terduga pelaku. Setelah didahului sampai dengan di depan, ternyata terduga pelaku ini kemudian putar arah, putar balik. Setelah putar balik sambil mengayunkan atau mengibaskan ya alat berupa gear yang sudah diikatkan dengan sabuk yang sudah diikatkan dengan sabuk. Hasil pengibasannya ini atau pengayunannya ini mengakibatkan mengenai dada sebelah kiri korban sehingga mengakibatkan luka. Seketika itu juga korban bersama pelapor berhenti dan kemudian pelaku melarikan diri. Setelah itu pada tanggal 4 Juni ya, kami sudah menemukan informasi, tapi karena terduga pelaku keberadaannya belum diketahui, maka pada tanggal 6 Juni tahun 2021 hasil dari penangkapan terduga pelaku pertama yaitu yang atas nama FK, dari hasil pengembangan maka didapatkan informasi lokasi dan di mana pelaku terduga pelaku kedua dan ketiga berada. Sehingga pada tanggal yang sama sampai dengan jam 14.00 keseluruhan pelaku, tiga orang ini terduga pelaku, alhamdulillah dapat kami amankan dan sekarang berada di hadapan rekan-rekan untuk kita lakukan proses penyidikan selanjutnya. Adapun identitas pelaku yang diamankan yaitu FK ya, 23 tahun laki-laki, PS laki-laki 19 tahun, kemudian inisial KDY 23 tahun laki-laki. Yang dua ini ada jadi ketiganya ini ternyata merupakan satu kampung dengan korban yaitu warga Bani Soco, Pelayan Gunung Kidul. Namun pada saat kami lakukan pengejaran, ketiga terduga pelaku ini berlari ke arah Sleman. Kemudian barang bukti yang disita yaitu alat berupa gear yang diikatkan di sabuk atau ikat pinggang, kemudian ada jaket, ada sepeda motor Mega Pro, kemudian beserta helmnya. Kepada tiga terduga pelaku ini kami kenakan ancaman hukuman yaitu menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51, kemudian Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, kemudian juga Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Itu yang bisa kami sampaikan pada rilis siang hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan media, silakan. Kalau untuk motif pelaku ini melukai atau menyerang korbannya, untuk motif dari para pelaku dendam, karena menurut pengakuan pelaku korban ini sempat melakukan aksi provokasi di depan para pelaku. Tapi tidak direncanakan ya? Untuk direncanakan tidak, jadi kejadiannya spontan. Ada korban lewat, menurut pengakuan dari para pelaku korban ini lewat, kemudian dia motor tegas
sehingga mereka merasa tidak terima dan akhirnya bekerja sampai di TKP tersebut. Pak, untuk korban sama pelaku sendiri itu apakah saling kenal atau apakah memang sering berseteru seperti itu? Untuk saling kenal tidak, tapi memang yang bersangkutan berada dari satu kecamatan yang sama. Untuk pengaruh dari obat-obatan terlarang atau minuman keras tidak ditemukan pada saat penangkapan, dan pengaman dari pelaku pada saat kejadian juga tidak mengonsumsi tidak ada. Tapi dikenakan pasal 82 ayat 1 dan 35 tahun 2019 ini. Apakah ketiganya itu dikenakan pasal dengan pasal dari tanah atau dari pasal dan sebenarnya dengan itu yang dikenakan tapi pasal dari pasal 19 apakah dikenakan dari tanah atau dari ketiganya? Jadi untuk undang-undang daruratnya sendiri kami kenakan kepada pemilik senjata tajamnya. Inisialnya Dan waktu kejadian provokasi itu apakah memang waktu pulang dari menonton voli itu atau dari sebelumnya? Setelah nonton voli. Oh, berarti antara korban sama pelaku ini sama-sama nonton voli gitu ya? Betul. Kalau yang usia 19 tahun tidak, apakah masih sekolah atau pengen juga? Nah ini jadi perlu kami informasikan bahwa kejadian ini ada latar belakangnya, ada sesuatu kasusnya yang berakibat terhadap pengeroyokan ini. Jadi tidak ada perbuatan yang random yang seperti dimungkinkan. Jadi semua ada karena dia kenal yang bersangkutan juga pelaku kenal. Tapi senjatanya kan sudah dipersiapkan berarti itu kan? Bagaimana? Senjatanya sudah dipersiapkan sebelumnya. Ya, senjata. Berarti waktu nonton voli itu juga bawa senjata gitu ya, bawa kirinya itu dan ya. Jadi begini misalkan, untuk senjata memang ada, memang mereka sudah siap dan memang senjata itu dibuat. Akan tetapi sampai hari kejadian senjata itu belum dilakukan, belum digunakan untuk menyakiti orang dari anggota sebagai target. Jadi memang senjata itu cuma disiapkan saja. Memang ada waktu mau yang dulu sudah pernah diusir juga yang perang sarung. Senjata ini akhirnya dipakai di lokasi. Akan tetapi kan perang sarungnya sendiri sempat digagalkan sama patroli dari Polsek, jadi tidak terjadi alam juga. Jadi senjata tersebut jauh-jauh sudah disiapkan ya? Kalau dipersiapkan ya, tapi bukan untuk kejadian pada hari ini. Oke. Okay. Ya, jadi pada kesempatan ini saya juga ingin titip pesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Kidul melalui rekan-rekan media bahwa dengan adanya peristiwa ini, mari para orang tua yang memiliki anak-anak remaja hingga menjelang dewasa untuk kiranya agar hati-hati dalam melakukan pengawasan dan pergaulan teman-temannya. Di luar daripada jam-jam yang wajar, artinya di atas jam 9, ya, jam 10, untuk kiranya tidak perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu di luar lingkungan rumahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di siang hari ini. Penangkapan ini diawal dari kami Polres Gunung Kidul mendapatkan informasi pada berselang 3 hari kemudian kejadian tanggal 1 Juni dan kami mendapatkan informasi tanggal 4 Juni.
namun karena keberadaan pelaku juga belum terdeteksi, sehingga tanggal 6 Juni kami baru mendapatkan informasi dan berhasil mendapatkan satu pelaku. Dari satu pelaku itu kami kembangkan untuk kemudian dapat terduga pelaku kedua dan pelaku ketiga. Pelaku itu dari mana, Pak? Kalau aslinya mereka satu kampung, satu daerah dengan korban, yaitu di sekitaran Banyu Soto ya, Klayen, Gunung Kidul. Namun pada saat kabur mereka berada di wilayah Sleman. Tentunya kami koordinasi juga pada saat itu dengan Polres Sleman. Itu ketiganya atau yang berapa? Ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya. Itu emang terbiasa di Sleman atau karena kabur itu? Emang lari ke sana. Motifnya apa, Pak? Motifnya karena terduga pelaku ini tidak senang pada saat korban melintas di hadapan mereka dengan mengeluarkan suara knalpot yang cukup mengganggu, sehingga tiga orang ini memutuskan mungkin untuk melakukan aksi balas dendam demikian. Apakah ketiga pelaku ini bagian dari sebuah geng dan? Tidak, menurut pengakuan mereka tidak. Dari hasil penangkapan apa saja yang disita? Dari hasil penangkapan kami cita alat berupa gear yang sudah diikatkan dengan sabuk atau ikat pinggang. Ini yang digunakan untuk diajunkan kepada korban ataupun dilibaskan ya, sehingga mengenai dada korban. Kemudian kami cita helm dan sepeda motor yang digunakan untuk membonceng ketiga pelaku tersebut. Untuk pasal yang dikenakan ya? Pasal yang dikenakan ada Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51, kemudian pasal 170 KUHP, demikian juga dengan Undang-Undang Darurat, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Himbauan kepada orang tua dan? Iya, kami menghimbau kepada seluruh orang tua kabupaten yang berada di Kabupaten Gunung Kidul ini untuk melakukan pengawasan kepada anak-anaknya dan memberikan pencerahan. Jangan sampai anak-anak kita, generasi muda, bergaul dengan kelompok yang salah dan bergaul dengan jam-jam, jangan pada jam-jam yang membahayakan, yang tidak perlu. Ya, kalau misalnya jam 9 sudah saatnya pulang, ya mendingan pulang, seperti itu. Terima kasih. Ini dari mana merakit alat? Ya. Dari konten media sosial ya. Terus kalian tergabung dalam grup ataupun geng kelompok tertentu juga? Tiga-tiganya enggak. Jadi hanya teman main biasa. Di mana tinggalnya? Di? Keluarga paling semua. Sebenarnya itu kan ada seperti itu ya, tulisan-tulisan itu terus atau tetap sendiri? Yang batok siapa ini? Iya. Mas, berniat untuk melakukan aksi kerasa terhadap korban sendiri seperti apa pas awal? Soalnya dia saya masih sudah tengah malam dari saya pagi itu. Terus punya inisiatif itu didukung dari teman-temannya atau seperti apa awalnya? Kenapa mas? Sebabnya kenapa nggak tahu? Nggak tahu. Itu dari nomor paling orang. Tapi tahu itu ada situ juga. Nggak tahu. Mas, baru pertama kali atau sudah berapa kali? Sudah kasus. Untuk senjatanya itu memang setiap hari membawa begitu pas hari itu aja yang bawa pas? Enggak. Pas setiap hari bawa? Enggak. Itu pas kan di rumah, kan? Di depan rumah itu
Ya, ya.